Mozambik Afrika. Nah, untuk burung ini dipromokan aja di kiosnya masing di Saputra. Silakan merapat coba tuh ya untuk masih banyak dari Mozambik Afrika, jantanan semua ini. Tapi untuk borongan apa nih Mas? Banyak mana? Kenari, kacer sama jala kapas. Wah, luar biasa. Bagaimana untuk kios masih di Saputra? Wah, mantep. Assalamualaikum sobatku, selamat siang ya. Untuk siang ini Om Yusinal masih berada di Pasar Burung Pramuka. Ini tepatnya di bagian gang ya, bagian dalam. Nah ini untuk bagian depan nih, ada belokan yang atasnya ada toren nih, belokan bak air atau samping gedung Pramuka. Masuknya lurus terus ke bagian sebelah sini ya. Nah sebelah sini ada rumah masakan Padang atau yang disebut dengan Garuda Minang. Masuk ke dalam sini ada gang ya di sebelah sini. Nah sebelah sini ada warung, biasa warung kopi. Ini untuk warung kopi ini jalan gang menuju ke kiosnya masing di Saputra. Untuk kios masing di Saputra ajana di sebelah sini. Stok banyak banget ya dari burung-burung yang tersedia di kios masing di Saputra, khususnya untuk yang burung ombyokan pastinya di sini. Untuk dukungannya Om Yusinal mohon subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Kita coba lihat untuk burung-burungnya. Ini untuk yang pertama kita lihat untuk penampakan dari anis bata atau anis merah yang masih gamblingan, tersedia harganya banyak banget ini. Untuk harganya dikasih 400.000 dari anakan atau masih loloan anis merah yang gamblingan. Nah untuk sobat Bisemania nih lagi cari burung anis merah yang gamblingan, ini untuk persediaan ready banyak ya. Silahkan dipantau sobatku di kiosnya masing di Saputra. Untuk Mas Gigi Saputra dimintai tembukan belum mau ya, karena dia orangnya malu-malu. Untuk yang mau merapat bisa ikuti petunjuk video, yang mau kirim-kirim ada kontak WA yang ada di deskripsi video untuk kontak pemesanan ya. Tersedia ready banyak banget dari anis merah yang masih lolohan atau gamblingan. Ada solot Mas ya? Burung apa ini? Lakbet ya? Lakbet. Harga kena berapa Mas? Harga 60.000. 60.000 aja ya. Warna biru ya, yang parbu. Nah ini ya, di transaksi untuk burung lakbetnya di kiosnya Mas Singgi Saputra. Mantap ya. Mantap nih. Ini untuk Mas Bosnya yang beli. Mas Bos dari mana nih Mas Bos? Rawamangun. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Mas Bosnya nih. Nah ini sobatku untuk packingannya dari kios Mas Singgi Saputra. Mas, dikirim kemana ini Mas? Ke Bekasi. Bekasi, mantap. Terima kasih Mas ya. Ini untuk stoknya banyak banget ya dari burung Mozambik Afrika. Nah, untuk burung ini dipromokan aja di kiosnya masing di Saputra. Silakan merapat sobatku ya untuk masih banyak dari Mozambik Afrika, jantanan semua ini. Dikasih harganya 400.000 ya dari burung Mozambik Afrika. Untuk angka burung yang lumayan murah ya. Dengan harga yang 400.000. Silakan dipesan atau merapat langsung ke kiosnya masing di Saputra nih, lantai dasar ya. Stok full masih banyak mumpung. Nah, ini untuk penampakannya ya dari burung Mozambik Afrika masih stok full. Silakan merapat untuk burung jantan. Ini untuk stoknya ada juga ya dari burung paruh tebal atau opior paruh tebal. Harganya dikasih 80.000 dari opior paruh tebal, masih semi kuren ya. Nah, untuk sobatku lagi cari burung opior paruh tebal di sini juga tersedia ini. Silakan dipantau untuk burungnya. Burungnya mulus-mulus ini ya. Cuman ekornya nggak kelihatan tapi mulus dari burung ini. Ini untuk burungnya ya dari burung Plecibus Tommy. Kita lihat masih ada pilihan nih untuk burung dari Plecibus Tommy. Harganya dikasih 30.000 aja dari burung Plecibus Tommy. Nah, untuk sobatku lagi cari burung ini silakan merapat ya. Tersedia juga di kiosnya masih di Saputra. Untuk persediaan ya dari burung Plecibus Tommy-nya. Untuk pilihan. Ini untuk stoknya dari burung Plecy Walesia. Ini juga tersedia ready. Ini untuk pilihannya ya dari burung Plecy Walesia. Harganya dikasih 25.000 dari burung Plecy Walesia. Stok masih ada pilihan. Silakan dipantau sobatku untuk yang lagi cari burung Plecy ini. Untuk teman kita sobatku nih yang sedang transaksi burung ya, ini untuk bongkaran, bukan bongkaran tapi untuk borongan apa nih Mas? Banyak mana? Kenari, kacer sama jala kapas. Wah, luar biasa.
Bagaimana untuk kios Masih Saputra? Wah, mantep bos. Mantep ya? Yakin. Mantep. Ini denger-denger untuk mas bosnya punya channel katanya. Channel apa nih mas? Mampir di channel Dani Kicau. Oh, Dani Kicau? Iya. Oke, untuk sahabat kita mania nih? Iya. Untuk yang lagi cari-cari burung, bisa juga mampir di Dani Kicau ya? Ya. Mudah-mudahan saya selalu dan sukses mas ya? Iya, OMG, maju channelnya tuh. Amin. Untuk selanjutnya nih, dari burung kenari AF yang super ya, yang udah gacoran nih, harganya dikasih 450.000. Burungnya mantap ya, super besar. Nah untuk sobatku lagi cari burung ini, silakan merapat ya. Nah, ini untuk yang AF ya, untuk bagian atas nih, udah pada gacoran semua. Ini juga AF-nya ya untuk pantauan. Ini untuk sebabnya masih banyak ya, tinggal dipantau sobatku untuk kenari AF yang udah gacoran. Harganya juga dikasih relatif murah, burungnya besar banget nih. Harga 450 aja, silakan merapat ya. Ini untuk yang loperan, ini juga tersedia ready ya. Untuk yang udah gacoran ya, harganya dikasih 325.000 dari burung kenari loper. Ini sobatku lagi dari burung kenari loper, udah gacoran juga tersedia ya untuk kenari loper dan AF. Untuk tersedia juga nih dari burung jalak suren yang udah pantauan jadi ya, udah makan pur pastinya, dan harganya dikasih 450.000 dari burung jalak suren. Nah, untuk sobatku lagi dari burung jalak suren juga tersedia ya, tinggal dipantau untuk burungnya nih. Untuk kepodang Mas Bali yang lagi dokor nih ya, harganya dikasih 250.000 untuk burung paling atas, dan masih semi furan ya dari burung ini. Tinggal dipantau sobatku untuk yang lagi cari burung kepodang Mas Bali, ini juga tersedia ya di giatnya Masih Saputra Landai Dasar. Untuk opior jambul ini juga tersedia ready ya, untuk opior jambulnya tetap tinggal 2 ekor nih, harganya dikasih 75.000 dari burung opior jambul masih semi furan ya. Nah untuk sobatku lagi cari burung opior jambul, ini juga tersedia ready, silahkan dipantau untuk burungnya nih. Ini untuk manyar kepala emas nih ya, satu pasang nih, harganya dikasih 60.000 untuk manyar kepala emas, ada satu pasang nih di kiosnya Masih Saputra. Ini sobatku lagi cari burung manyar kepala emas, silakan merapat ya, tersedia ready nih. Untuk stoknya nih dari burung SRDC bagian atas sobatku ya, SRDC ori Bali, untuk bondol dan mulus harganya sama ya, dikasih 120.000. posisi untuk burungnya lagi makan nih di bawah ya, ini nggak kelihatan. Nah ini untuk burungnya ya, dari burung SRDC oleh Bali, silakan dibantu sobatku untuk yang lagi cari burung SRDC ini. Ini untuk persediaan nih dari burung jalak kebo, masih banyak ya dari burung jalak kebo, ada yang mata kuning dan mata putih dicampur di sini, harganya dikasih 50.000 aja dari burung jalak kebonya. Untuk jalak kebo belum terlalu dewasa ya, masih muda, tapi udah gampang banget makan purnya nih, bahan tapi gampang makan pur ya untuk burung dari jalak kebo. Nah untuk sobatku lagi cari burung jalak kebo, silakan dipantau ya, merapat bos, atau dikirim-kirim juga bisa ya, nanti tinggal di kontak WA aja di deskripsi video untuk kontak nomor WA nya Untuk promo loper yang harganya 100.000, ini untuk posisi dari warna ya yang dipromokan untuk kenari loper, harga 100. Nah untuk jantanan bisa langsung dipantau di kios ya, dari burung ini dipilih sini untuk kenari loper yang lagi promoan, tersedia ready-nya masih lumayan banyak ya, tinggal dipantau untuk lengkapnya. Kenari AF yang 1,5 bulan, tersedia juga ready-nya lumayan banyak nih, ada pilihan ya, harganya dikasih 200.000. Bebas ya dipilih warna dari burung kenari yang tersedia di kios Masih Saputra Landai Dasar. Stok masih banyak, silakan dipantau sobatku dari burungnya. Untuk yang loper jantanan ini juga tersedia ready-nya banyak ya dari burung kenari loper yang jantanan, harganya dikasih 130.000 dari burung kenari ini. Nah, untuk sobatku lagi cari burung kenari, tersedia juga lebih banyak ya di kiosnya Masih Saputra nih. Ini untuk posisi warnanya ya, cerah-cerah yang tersedia, tinggal dipilih aja burungnya dari kios Masih Saputra, masuk full stock ya nanti ke bawah. Salah apa mas ya? Mantap. Ini untuk burung apa? Kenari promo. Yang kenari promo 100.000 ya. Mantap. Langsung dibungkus nih. Ini untuk mas bosnya yang beli ya. Untuk mas bos dari mana mas? Dari Pulau Mas.
Dari Ploman. Untuk yang lagi cari parkit lokal, ini juga tersedia, radinya banyak dari burung parkit lokal. Untuk satu pasang dikasih harga 100.000 dari burung parkit lokal. Dan tersedia masih banyak pilihan ya. Untuk pantauan dari parkit lokal, bebas pilih warna, harga sama. Ini untuk stok burung perkutut ya, yang tersedia di giasnya masih Nisa Putra nih. Ada perkutut Bangkok Albino nih, yang lurik, harganya dikasih 300.000, tersedia satu ekor ya. Dan untuk yang Bangkok nih, untuk Bangkok Perdana ini ya, atau masih muda, harganya dikasih 80.000 untuk yang perkutut Bangkok. Dan untuk yang silver nih, yang silver harganya 150.000 ya, ini yang tersedia ya dari burung perkutut. Untuk pemeriksaan ya, burung perkutut Bangkok Albino nih, bukan perkutut Bangkok tapi perkutut albino yang lurik ya, mata merah nih. Diperiksa dulu sebelum membeli sahabatku, dari burung-burung yang mau dibeli biar nanti tidak kecewa nih. Mantap, solot ya. Nah ini untuk mas bosnya yang beli, mas bos dari mana mas? Kebayoran. Terima kasih banyak mas ya. Mudah-mudahan saya selalu untuk mas bosnya nih, mantap. Ini untuk stoknya banyak ya, dari kenari F1 yang 1,5 bulan untuk umurnya. Dan untuk warna-warna yang ditampilkan ya, dari burung kenari F1. Untuk harganya dikasih 250.000 dari burung kenari F1. Tersedia radinya masih banyak ya. Silakan dipantau sobatku untuk yang lagi cari burung kenari F1. Harganya juga relatif terjangkau ya dari burung ini. Tersedia di kiosnya masih Nisa Putra nih. Untuk penampakannya ya lebih jelas nih dari burung kenari F1 nya stok masih banyak, silakan dipantau untuk burungnya. Ini untuk stoknya banyak ya dari burung perkutut Bondowoso nih, kita lihat ya. Seperti ini untuk penampakan nih dari burung perkutut yang dari Jawa atau dari Bondowoso. Harganya yang mulus dikasih 40.000, dan untuk yang bondolan harganya dikasih 30.000 dari burung rucuknya. Stok masih banyak banget, silakan dipilih-pilih sobatku dari burung rusuk ini. Untuk burung lakbet yang campuran ya, di sini tersedia ready banyak banget nih. Untuk campuran harga juga berbeda-beda pastinya. Harga dari berapa sampai berapa mas? Harga kalau yang paruh merah 40.000. Paruh merah 40. Kalau yang biru paruh putihnya 50. Biru paruh putih 50. Batman violet 60.000. Batman violet 60. Grand series, blue series 60.000. Blue series 60.000. Untuk persediaan nih, masih banyak mas ya? Lagi full nih, untuk stoknya. Silakan dipantau sobatku dari burung ini. Untuk jantanan dan betina carinya di kios ya. Untuk stok nih dari burung pentet yang bondolan ya, untuk stoknya. Untuk harganya dikasih 70.000 dari burung pentet yang bondolan. Dan tersedia ready banyak ya dari burung pentet ini. Burungnya semi furan. Silakan dipantau untuk yang lagi dari burung pentet. Untuk nego-negonya di kios aja ya, dari burung yang tersedia di kiosnya masih Nisa Putra. Ini untuk stoknya banyak ya, masih ada pilihan untuk burung pentet. Untuk borongan sobatku ya, di kiosnya masih Nisa Putra nih, untuk mas bosnya yang borong. Mas bos, ini borong-borong apa mas? Ya untuk jual lagi lah. Wah, terima kasih banyak mas ya. Okay, mudah-mudahan lancar selalu dan saya selalu. Amin. Mantap. Ini untuk sempat dari burung awar-awar juga tersedia ready banyak banget nih. Untuk yang semi furan ya, untuk burung-burung bahan, harganya dikasih 75.000. Kita lihat untuk penampakannya nih. Nah ini untuk penampakannya ya, burungnya banyakan sih bondolan dari burung awar-awar ini. Nah untuk sobatku lagi cari burung seperti ini, silakan merapat, tersedia readynya banyak pilihan di kiosnya masih Nisa Putra dan masih semi furan pastinya. Ini untuk sobatnya dari burung flamboyan ya, ini juga tersedia ready yang mulusan nih, harganya dikasih 30.000. burungnya semi furan ya dari burung flamboyan. Nah, sobatku lagi cari burung ini, silakan merapat, tersedia juga di kiosnya masih Nisa Putra nih. Lantai dasar. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios Mas Singgi Saputra lantai dasar ya. Terima kasih untuk sobat kicauannya yang sudah menyimak atau menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.